Jadi baik teman-teman, atas nama PT Bumi Indah dan Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, mengucapkan turut merasakan berbelasungkawa apa yang keluarga di sini rasakan. Ini ada bantuan dari PT Bumi Indah. Apa saja? Berupa beras, telur, mie instan, minyak goreng, biskuit, dan baju layak pakai. Baju layak pakai. Lalu dari bersama Fraksi Nasdem juga kami sudah sampaikan ke pemerintah untuk dibantu stimulus dan dalam anggaran tahun depan untuk direncanakan pembangunan kampung ini kembali. Terima kasih. Dan juga kami minta pemerintah untuk kerjasama dengan provinsi agar dalam pengambilan kayu-kayu yang khusus tentang rumah adat dapat dikoordinasikan untuk kita bisa beliawin. Jadi kita berdoa bersama, kita bekerja sama. Kami serahkan secara simbolis. Iya, kepada Pak Sekdes. Ini Pak Sekdes. Nah, semua ada 36 paket, nanti per rumah bisa diatur ya. Saya sebutkan serahkan ke Panitia. Terima kasih. Terima kasih Bapak, jadi atas dukungan dan kunjungan dari Bapak. Bantuan ini kami akan panit atas nama penitia akan salurkan kepada titik distribusi. Semoga bermanfaat dengan teman-teman kita. Kiranya Tuhan sendiri yang melimpahkan berkat kepada Bapak sehingga kepada setiap orang yang membutuhkan bantuan bisa dilihat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mana bisa kasih turun semua. Buang dulu rokok kau, aduh. Selamat sore, kita dari PT Bumi Indah bersama Fraksi Nasdem menyampaikan bantuan di Kampung Umbu Koba. Mungkin dari Amanda Pak ada mosa. Terima kasih pada PT Bumi Indah. Terima kasih pada dari PT Bumi Indah, Fraksi Nasdem, dari Nasdem. Nasdem juga terima kasih. Kami ada kena musibah yang tiga tahu apa-apa dan yang mendadak. Oke, kita ada duduk-duduk dengan Amandapa. Rumah yang terbakar ini namanya Rumah Mendeta dan mungkin sekitar tahun 60-an kampung ini sudah pernah terbakar karena api rumah, tapi kali ini di tahun 2020 dia terbakar karena disambar petir.
Jadi diklarifikasi, ibu yang meninggal itu karena terbakar, bukan jenazah yang sudah meninggal memang. Tapi namuri Pak Bu. Namuri Pak Bu. Waktu Fitri ini baru kena sampah. Oh, jadi meninggal karena tidak ada yang tolong waktu kebakaran. Iya. Sudah pemakaman? Sudah. Berapa umurnya Fitri? Sekitar 70. Ibu-ibu ya? Iya. Oke, terima kasih. Demikian itu siaran live kita hari ini. Bagi teman-teman yang punya waktu, kesempatan, dan punya berkat untuk mengambil bagian membantu keluarga-keluarga di sini, baik dalam membangun pondok sementara, karena dari pemerintah hanya menganggarkan bantuan stimulan untuk tahun 2020, tetapi dalam anggaran 2021, semoga pemerintah lewat bantuan sosial maupun biaya dana tak terduga dapat dibantu untuk pembangunan kembali situs. Lalu dari fraksi Nasdem juga sudah mengusulkan ke pemerintah kabupaten untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, karena kayu-kayu yang untuk membangun kampung ini hanya ada di hutan Yawila. Atau Waiwasu di selain Yawil? Tidak ada. Jadi apa Pak Dukimber atau Pereta mengenai kayu adat ini? Waktu kalau umum mendeta nih waktu apa Kuai? Waktu Lapale dengan Masela. Lapale dengan Masela, itu tidak di kebun masyarakat ya? Tidak ada. Hanya ada di Yawil? Jadi sampai di sini kami mengundang teman-teman untuk bisa ambil bagian. Terima kasih kepada PT Bumi Indah yang sudah kerjasama dengan Praksi Nasdem Sumba Barat Daya untuk menyalurkan bantuan hari ini. Sampai jumpa.